Kabut yang semakin pekat di Kabupaten Batanghari tidak membuat Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah. Dari pantauan, tampak sejumlah siswa sekolah dasar 115 yang berada di Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayung, berkeliaran di luar kelas dan di jalanan tanpa menggunakan masker. Sejumlah guru dan pengurus sekolah tampak tidak terlalu ambil pusing di tengah kesibukan pelajar saat kabut asap. Himbauan penggunaan masker dan rencana meliburkan sekolah juga tidak menjadi langkah yang diambil untuk menyelamatkan kesehatan pelajar di tengah musim kabut asap. Hari ini kan ngapa tak libur? Tak libur hari ini ya? Tak. Oh, ngapa tak libur? Tak. Sudah berapa hari sudah masuk sekolah? Mungkin ada 2 minggu. Sudah paling terasa sesak dan napas? Ya. Rasa napas. Maskernya mana? Pakai. Slamet Riyadi, Jambi TV.